ini. Baik-baik kan. Ini aku punya celengan ya. Ini aku buat sendiri. Ini dari kaleng. Dari kaleng bumbu ini. Bumbu masako ya. Terus aku kasih ini biar agak cantik. Celengan ini ada tulisannya celengan menebus dosa. Ah, keren ya. Ini tujuan aku nyalengin ini anu teman-teman apa? Kalau aku pulang dari belanja, pulang libur itu punya uang receh ya. Uang receh itu misalnya 1 hoci, 2 hoci, setengah dolar, 1 dolar, 5 dolar itu aku masukin. Kalau ingat sih tiap hari aku masukin ya. Kalau misalnya aku setelah aku hari ini membuat apa ya, suatu kesalahan gitu, aku masukin ya seadanya, nggak harus pasti berapa dolar itu, nggak, seadanya. Dan seadanya yang ada di dompet ya, kira-kira ada 1 dolar, 2 dolar, setengah dolar aku masukin. Nah ini nanti kalau misalnya sudah full ya, sudah segini kan, ini berat ya, segitu aja mungkin 2 kilo ada ya. Ini aku kasihkan sama pihak yang menerima apa ya, sedekah apa infak yang berupa uang koin ya. Misalnya itu mbaknya ada di sekitar Yunlong dan Mefung. Dari dianya nanti dia kasihkan ke panti asuhan ya, kalau nggak salah itu sekitar Jawa Barat panti asuhannya. Nah ini dalamnya itu anu, enggak harus uang 10 dolar enggak. Ini teman-teman, tuh lihatin, ada ya setengah dolar, ada 1 dolar, 2 dolar, 1 dolar lah. Ini sifatnya enggak wajib bagi aku, kalau misalnya pulang itu ya, pulang ke pasar, itu di dompet ada sisa, itu aku masukin. Nah ini nanti kalau udah penuh ya aku kasihkan mbaknya gitu aja. Ya eling-eling ini tak kasih tulisan celengan menebus dosa. Keren kan? Nah ini. Nah ini seperti ini ya. Aku punya 2 dolar. Kita masukin. Bismillah aja sedekah harian kita ya. Kalau di Hong Kong sih 1 dolar, setengah dolar itu mungkin enggak ada, enggak apa ya, itu enggak besar ya. Nanti kalau dirupiahkan itu 1 dolar itu sekitar 1.700. Nah itu tuh ini anu sedekah harian aku ya, teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Kalau misalnya ini punya recehan jangan dibuang. Ngumpulin aja, nanti kalau udah full segini atau segini ya terserah teman-teman ya, kita kasihkan ke yang mau menerima uang recehan gitu. Sedekah harian. Oke, itu teman-teman, semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.